warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan vlog saya tadi. Kita nunggu waktu berbuka ya, atau ngabuburit ya, tebu juga ngabuburit. Nah, ini kita dari persawahan-persawahan, kita melewati perkebunan juga ya, untuk menuju area sini lewat aliran sungai juga. Oke, kita nunggu ngabuburit ya, sambil cari jerami padi, kita ngaret ya, nunggu waktu berbuka. Oke, kita tonton aja videonya Pak Bos. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Menjelang waktu berbuka, kita apa ngabuburit ini Pak Bos ya. Kita keliling apa persawahan juga, kebun-kebun ya. Ini melewati pohon-pohonan jalan setapak ini ya. Nunggu waktu ngabuburit, waktu berbuka. Kate ngarit. Iki ketemu kawane. Kawane utak. Sopo iki Bu Jatima utak Bandem iki? Iki lho sing alang-alang lho. Ya iya, jare sapi ini ganteng tapi masih ya berarti keke. Iya. Yang ana parti. Oh, dengan ngarit parti. Iya, wetel. Loh, di kalung iki. Iya. Delok oleh. Melok duwe awane. Ngeri tak dhewe saiki. Mbo sik nek dhewe gak patek ketel ya ono gelek pepet kepepet ngene kok. Eh, nang ketel u. Tak kedok dhewe. Kak jare ndek lor kali ono. Ora. Ono damen ono lho. Kalang-alang gak arep. Lho ya arep ae sembarang. Hmm. Oleh jagung-jagungan iki ya? Enggak. Iya, tapi iki anu. Sak kedok. Sak kedok kono tandurane. Di lor. Menjelang berbuka Pak Bos yo di puasa hari ini ya, kita ada di persawahan yang bertebing-tebing ini ya. Nah, kita ada di pertengah-tengah ini. Nah, itu langitnya mendung Pak Bos. Jadi kita menjelang berbuka ini langitnya mendung, mau hujan. Wah, barusan turun hujan juga. Dan akan hujan lagi kemungkinan karena udah mendung banget ya. Ngabuburit di persawahan menjelang berbuka ini ya, kita di persawahan habis hujan dan akan menjelang hujan lagi sepertinya yo. Suasana ngabuburit di Ramadan hari ini menjelang berbuka mendung dan mau kelobot atau daun jagung yang udah menguning apa yo, bisa panen ini ya. Kita manfaatkan, kita ambil ya buat pakan ternak. Nah, ini suasananya seperti ini, suasana sore menjelang berbuka ya di bulan Ramadan di tahun ini, di 1445 Hijriah ini. Suasananya terang tapi gak tentu, sebagian yo kadang-kadang hujan. Dari sebelah seberang sana juga kelihatan udah mendung dan juga terdengar suara gelem ludur apa petir itu ya, geluduk itu ya, terdengar agak jauh dari sini. Suasana di sini di tempat apa ini, panen sisa jagung ini ya yang udah mengering. Suasana sore menjelang apa berbuka di puasa Ramadan tahun ini. Sambil menunggu waktu ngabubur itu apa ya, kita keliling-keliling apa ini
area persawahan perkebunan, kita melewati apa ini aliran sungai ya. Kita menunggu waktu berbuka atau ngabuburit ini. Aliran sungai dan lewat jembatan juga ini ya. Nunggu waktu ngabuburit, kita keliling persawahan, melewati aliran sungai-sungai ini ya. Dan tujuan kita sambil nunggu waktu ngabuburit, kita apa ini, cari pakan atau ngarit ya, cari pakan sapi atau ngarit kita ya. Oke Pak Bos, ini melewati aliran sungai jembatan ini ya. Kita di bawah tebing-tebing yang amat tinggi juga ya. Oke Pak Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya. Kali ini saya jalan-jalan ya, mau keliling ini, keliling area persawahan atau kita akan ngabuburit ini. Kita ngabuburit hari ini menunggu waktu berbuka. Kita di area persawahan ini, dekat area apa aliran sungai ini ya. Sini-sini kebun-kebun kita juga akan mengarit. Oke, kita tonton aja waktu kita akan ngabuburit ini ya, keliling area persawahan ini. Kita akan ngabuburit ya. Nah ini apa sih, banyak jerami ya, sisa panen ini ya, masih hijau-hijau. Kita tinggal ambil ya, kita tinggal ngumpulkan untuk kita ikat. Nah itu sebelah sini nih, banyak sekali ya. Kita berada di area persawahan ini sambil nunggu waktu ngambil burit dan kira cari pakan ini ya, jerami ini ya, dan kita ikat, nantinya kita kumpulkan dulu biar tambah. Kita ikat aja itu jeraminya yang udah kita kumpulkan, kita ikat jeraminya.
Oke, sudah selesai kita ikat yo. Geraminya. Kita kumpulkan dulu geraminya. Bos, jerami udah kita ikat ini ya, siap bawa pulang ya. Kita sambil nunggu waktu berbuka ya, di sore, suasana sore hari ini ya, di bulan puasa ini, nunggu waktu berbuka atau ngabuburit ini. Di suasana persawahan ya, yang bertebing-tebing apa ya, kita berada di sini dari jeraminya sambil keliling-keliling lihat suasana ya, sambil nunggu waktu berbuka ya. Sambil nunggu waktu berbuka, kita di atas tebing ya, di atas aliran sungai ya, yang berada di persawahan ini ya. Kita melewati ini. Di bawah sana aliran sungai, kita di atasnya. Alhamdulillah. Menunggu waktu berbuka ini Pak Boyo, kita ngabuburit apa ini ya, bisa disebut juga ngabuburit ya. Keliling-keliling ini, kita keliling dengan jalan setapak, juga naik motor ya, biar tahu suasana saat akan berbuka di kampung ya. Suasana saat akan berbuka atau menjelang berbuka sore hari ya, setelah asar atau nasar itu kan matahari udah agak condong ke barat. Suasana kita akan ngabuburit menunggu waktu berbuka, menelusuri sungai ini untuk kita angkut hasil jerami padinya ya, yang mana kita di area persawahan ini. Kita ngabuburit
Selanjutnya nunggu waktu berbuka. Nah, di aliran sungai yang bening juga ini ya. Ini hasil jerami kita ada di pinggir jalan ini untuk kita angkut nantinya ya. Yang mana kita keliling persawahan tadi menunggu waktu berbukanya ya. Ini hasil jerami ini siap kita angkut ya. Sambil menunggu waktu